akta ataupun undang-undang yang mengejutkan dunia. Kau wanita menang sekali lagi. Kau lelaki nanti ada lah tu. Pada tanggal 18 Februari yang lalu, kerajaan negara Sepanyol pada ketika itu telah meluluskan akta ataupun undang-undang di mana golongan wanita yang bekerja di negara Sepanyol. Tuan-tuan tak Sepanyol? Sepanyol yang kalah itu period coming moon yang datang bulan diberi cuti 3 hari tuan-tuan. Oh, 3 hari tuan-tuan. Negara Sepanyol merupakan sebuah negara yang pertama meluluskan akta tersebut. Kita tahu bahawasanya golongan wanita sering dipandang lemah kerana mereka ni golongan yang macam ni tak kuat apa semua, dan golongan ni yang tak dapat buat kerja. Tetapi sejarah telah membuktikan bahawasanya Presiden New Zealand pun datang daripada wanita, dan banyak lagi tokoh-tokoh politik pun daripada golongan wanita. Negara Sepanyol telah meninggikan martabat golongan wanita dengan memberi cuti 3 hari berbayar kepada golongan wanita, pekerja wanita yang datang bulan pada ketika itu. Mana datang bulan seronok, mana datang bulan tak sakit kan tuan-tuan. Mesti datang bulan sakit walaupun saya lelaki pun. Weh sakit tuan-tuan, orang kata family saya ingat lagi. Orang-orang ini biskut krim tuan-tuan. Tapi benda tu memang sakit untuk golongan wanita. Tuan, kalau tak sakit tak ada lah Panadol period pain tu dekat kedai-kedai tuan-tuan. Sebab benda tu sakit. Kalau sakit kepala pun ada Panadol. Kiranya kalau benda tu dah ada Panadol tuan-tuan, memang kira dah sakit. Sekiranya seorang pekerja wanita hadir ke tempat kerja dalam keadaan dia sakit tuan-tuan, hasil kerja ataupun hasil kerja pada hari tersebut tidak akan dapat pada tahap yang maksimum. Ini menyebabkan dia akan rasa kesannya kepada ni lah, orang sekeliling. Dia kerja nak marah. Ya, orang perempuan kalau main bulan jangan apa tegur. Jangan tegur. Nanti dia mengamuk, dia angkat. Macam tengok cerita Undertaker, dia angkat. Habis, sekiranya pemimpin-pemimpin negara Malaysia memberi cuti tak dapat 3 hari, 2 hari pun okey lah. Dia dapat merehatkan diri secara maksimum mungkin. Sejama sehari, hari pertama mungkin sakit, hari kedua dah sederhana, dan hari ketiga mungkin dia akan dapat kembali untuk bekerja balik. So dalam tempoh 3 hari sepatutnya boleh diberi cuti setiap bulan. Negara Sepanyol dah bergerak ke hadapan sikit kaitan dengan martabatnya golongan wanita di dunia ini tuan-tuan. Kita tak nak dilihat sebagai golongan wanita ni lemah. Golongan wanita ni adalah merupakan sumbangan dalam negara juga, daripada segi pembangunan, daripada segi ekonomi dan juga sosial di dalam negara. Saya harap Malaysia pun dapat mencontohi dengan memberi cuti. Daripada situ, kerajaan yang baru ini mungkin dapat buat satu perubahan yang terbaik dan memberi peluang kepada golongan wanita dan mempertabatkan golongan wanita di dalam negara. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.